Wow. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy ITK. Oke, next reaction kali ini cuy ya, biasa. Ini masih permintaan teman-teman juga dan saya langsung aja mereak ya. Kebetulan saya masih penasaran dengan expose ya. Dan saya mengambil requestan teman-teman yang mana expose menyanyikan lagu yang berjudul Tatun Tuang. Ini penyanyinya kalau kita melihat ke belakang lagi atau melihat dari segi beberapa tahun yang lalu, ini penyanyinya orang Indonesia ya, tapi dipopulerkan di Malaysia. Saya mendengar original lagu ini yang kedengarannya lucu ya. Ini lagu ini agak komedi gitu ya. Selain dari requestan teman-teman, saya juga penasaran banget bagaimana sih expose ini mengaransemen lagu Tatun Tuang ini ya. Karena kalau dilihat dari lagunya, lagu originalnya sendiri, kalian bisa dengar sendirilah lagu originalnya Tatun Tuang itu gimana ya. Oke, saya penasaran banget gimana sih vokalis ini menyanyikan lagu yang berjudul Tatun Tuang ini ya. Dan seperti biasa cuy ya, sebelum kita lanjut, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Dan boom. Expose. Oh, ini video lama, 2017. Ini udah lama nih. Penampilannya cuy. Ini komedi nih, lucu nih. Masih sikat gigi cuy. Lambat pula gue. Tunggu dulu. Yang lain masih pakai sarung, pakai handuk ya kan. Baru bangun cuy. Temanya bagus nih, temanya bagus. Tatun Tuang. Ini kesannya kayak lagi latihan aja gitu kan. Oh, penampilannya gak berubah. Masih segini-gini aja ya kan. Oh. Awal yang baik cuy. Wow. Oh shit. Ini keren banget sumpah. Saya bahagia banget yang mendengar atau melihat klip ini cuy ya. Gak tau kenapa. Oh. Oh, liriknya agak dirubah dikit ya. remnya ini kan. Tunggu. Oh, di sini dia masih rambutnya masih ini ya. Masih muda kesannya ya, masih muda. Pakai handuk, cuy. Asik sekali liriknya ya. Ternyata liriknya banyak dirubah ya. Saya kira ini versi asli dari lagu yang berjudul Tatun Tuang sendiri ya. Ternyata liriknya agak berubah sedikit ya.
Wow. Sumpah-sumpah saya bahagia banget dengar lagu ini ya. Dengar, lihat video klipnya, mendengar lagunya, kayak girang banget gitu ya. Oh my God. Asik. Yoi. Tunggu, saya baru nyadar ternyata liriknya itu kocak juga ya. Kalau langsung dicium baunya astagfirullah gitu ya. Ngeri banget suaranya cuy. Dari aransemennya sendiri, ini expose banget ya. Biasa genre dari expose itu rock metal banget cuy, ini metal cuy. Hati expose emang. Iya. Coba suara tingginya lagi sekali lagi gue cuy. Ayo cuy keluarin. Aduh. Saya ingin dengar suara tingginya satu kali lagi cuy. Coba. Oh my God. Oke, langsung kita subscribe bro ya. Nih, saya suka penampilan expose cuy ya. Komedinya dapat ya, dari liriknya banyak sedikit saya nggak. Intinya liriknya ada perubahan lah ya, cuma nggak terlalu keseluruhan ya. Lagu ini benar-benar di aransemen ulang dengan persih metal cuy. Sumpah ini persihnya lebih metal banget. Dengan suara yang benar-benar melengking, lagu ini jadi lebih menarik lagi ya. Wajar lah penontonnya banyak banget. Ini penontonnya udah 1.800.000 hampir 2 juta ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk reaction kali ini. Dan next kita akan mereaksi beberapa requestan teman-teman lagi yang masih belum kita react ya. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next, Dad. Thank you next. Bye.